situasi di Gerik ni, kita boleh katakan kawasan ini adalah kubu kuat untuk parti UMNO sebenarnya. Jadi parti UMNO tak pernah kalah di kawasan ini. Namun senario politik semasa, golongan muda sekarang boleh kata mendominasi lebih daripada 70% daripada populasi penduduk. Agenda utama parti politik semua rasanya sama. Tiap-tiap tahun dia, tiap-tiap kali pilihan raya dia akan sebut benda sama. Sebab benda tu tak berlaku. Tak berlaku secara total, secara drastik dan secara apa orang panggil? Secara sampaikan pengundi rasa puas hati lah. Iaitu pembangunan. Pembangunan ni maksudnya pembangunan bukan saja pembangunan material, tapi pembangunan dari segi ekonomi, peluang pekerjaan. Jadi pada kali ini adalah satu benda yang sangat penting kerana dia menentukan corak kehidupan suatu tempat pada masa depan, 5 tahun akan datang. Jadi orang muda kena ambil peluang ni. Sebab kalau dia tak keluar mengundi ataupun dia tak take part dalam sistem pengundian Malaysia ni, dasar yang dibuat dia tak nanti takut tak kena dengan pengundi-pengundi muda. Jadi kita tak dapat apa yang kita nak. Minat ni sebenarnya bergantung kepada persekitaran kita juga. Kalau kita duduk hari-hari main game je, payah tiba-tiba kita nak jadi pemimpin, nak jadi minat politik. Dia kadang-kadang dia ada asas juga. Sekurang-kurangnya kita mestilah orang yang suka membaca contohnya. Ataupun kita ni banyak terlibat dalam aktiviti NGO, kita terlibat dalam aktiviti perniagaan ke apa something yang menyebabkan kita terdedah dengan pentadbiran. Politik ni adalah pentadbiran sebenarnya. Bagaimana kita menyusun organisasi ataupun apa ni, pentadbiran, meletakkan orang di tempat yang betul.